Spam, apa itu spam? Kalau kita Google maksud perkataan spam ini, ia mempunyai dua maksud yang berbeza. Yang pertama, ia merupakan mesej yang tidak berkaitan atau tidak diminta yang dihantar kepada sejumlah besar pengguna untuk tujuan pancingan data, periklanan dan juga perisian hasad serta lain-lain. Yang kedua, ia merupakan satu jenis makanan di dalam tim yang diperbuat daripada khinzir. Tapi apa kena-mengena daging spam dan email spam? Apa yang membuatkan email yang tidak diingini ini menggunakan nama yang sama seperti daging yang diperbuat daripada khinzir? Sebenarnya, nama spam ini diambil daripada satu sketsa yang popular pada tahun 1970 hingga 1980, iaitu Monty Python. Dalam satu episod Monty Python ini, ada satu pasangan lelaki dan perempuan datang ke restoran dan bertanyakan kepada pelayan, apakah menu yang disediakan oleh restoran ini? Kemudian, pelayan tersebut menyenaraikan beberapa makanan yang disediakan. Namun, kesemuanya mempunyai daging spam. Kemudian wanita itu bertanyakan kepada pelayan tersebut, ada tak makanan yang tidak ada spam di dalamnya? Kemudian si pelayan tersebut menjawab, ada, tapi ada sedikit spam di dalamnya. Kemudian si wanita itu bertanya lagi sekali, boleh tak saya nak eggs, bacon and spam without spam ini? Kemudian si pelayan tersebut membuat ekspresi yang menjijikkan dan perempuan itu marah, kenapa buat macam tu? Saya tak suka spam. Kemudian si lelaki di sebelah wanita itu menenangkannya dan bercakap, it's okay, I like spam. Spam, 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 spam. Dan satu kedai pun menyanyikan lagu tersebut. Kemudian ada satu fasa di mana internet telah mula berkembang dan perkataan spam ini telah dikongsikan secara meluas melalui ruangan komen di Belutin dan juga ruang sembang virtual. Kemudian orang ramai mengisi seluruh skrin dengan perkataan spam. Ia kemudian beredar luas ke ruang sembang yang lain. Sejak itulah, pengiriman mesej yang tidak diingini dikenali sebagai spamming dan mesej tersebut dikenali sebagai spam, manakala pengirim mesej tersebut pula dikenali sebagai spammer. Dan spam yang pertama yang dihantar adalah daripada Gary Tuer, yang mana dia merupakan seorang marketing manager untuk barangan elektronik perkomputeran.